Dari 14 ranperda yang nantinya akan diselesaikan, 6 ranperda diantaranya merupakan lanjutan dari pokok kerja tahun 2018. 2 ranperda yang merupakan usulan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Karimun itu sendiri, serta 6 ranperda lainnya merupakan usulan dari Bupati Karimun. Seusai melaksanakan sidang rapat paripurna DPRD, Ketua BAPEMPERDA DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab belum tuntasnya pembahasan 14 ranperda adalah dikarenakan adanya peraturan-peraturan dari pusat yang masih perlu ditunggu untuk dikaji ulang. Untuk pokok perda 2019, tadi kita sudah sahkan bersama ada 14 perda untuk 2019. 6 kita melanjutkan ranperda yang untuk 2018 yang belum selesai kita bahas, karena kenapa tidak kita bahas di tahun 2018? Karena mereka masih ada aturan-aturan yang dari pusat itu. Nantinya dengan disahkan beberapa ranperda diantaranya seperti tentang kepemudaan, ranperda perlindungan nelayan, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2012 terkait tentang BUMD ke pelabuhan, ranperda tentang perubahan RT/RW tahun 2011-2021, dan ranperda kinerja dan disiplin ASN, serta ranperda tentang penanggulangan kemiskinan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.